tutorial hari ini kita mau bikin bunga rose, bunga mawar. Jadinya nanti seperti ini ya. Kita siapkan sapu tangan anindo lebar 30 x 30. Ini ada tandanya. Ini taruh samping ya ininya biar enggak kelihatan. Terus dimasukkan di ujungnya, sama letakkan begini, ditata yang rapi, kira-kira 3 cm kita lipat. 1-2 kali saja cukup, lalu kita putar. Nanti pakai tangkai bunganya ini kita masukkan sedikit, kita lipat. 1-2-3 langsung kita pegang, kita bentuk bunganya. 1 begini, mau bikin bunga kelopaknya banyak atau sedikit tergantung kainnya. Kalau pengen yang besar berarti bikin lebar 40-40. Sudah sampai turun ke bawah, ini kita tekuk pol bawah ya. Nah, kita tekuk, kita matikan. Ini ada ujungnya, terus ini ambil yang ini untuk mengikat. Ambil. Jadinya seperti ini. Yang ini mati ya. Terus yang ini naikkan lagi. Kita rapikan. Sudah seperti ini.